Dia nak tahu dia susah, tak payah. Dia ajar senyap-senyap. Dia ajar sitap tak ada. Kalau dia sitap, tak rahsia. Lepas tu dia ajar tengah malam, dikir campur. Malam tu sesat. Dikir campur. Rasa berita macam tu. Rasa ni dia, dia jaga syariat. Dia nak cakap bab ni, satu malam ni je. Bab rasa pun jaga syariat. Tapi kita tak boleh cakap. Mohon dalam dini zikir campur dengan perempuan tu pemohon. Walaupun tu pun tu terbang. Dia terbang, burung terbang pulang. Pasal dia percaya dia tak jaga syariat. Terbang ni burung pun dia terbang. Tu orang dah sufi dia tahu. Dan keinginan dia tu tipu dengan orang sekarang. Dalam dini baca tengah malam tak biar bawa orang nanti sesat. Kitab tu, kitab tu untuk ahli dia. Kitab tu, kitab tak tahu siapa kan. Aku tak ada kitab. Kitab tak nak, dia pakai hadiah dia. Dia tunggu apa diri, tunggu hadiah cermin. Dia bukan tak tahu siapa nak main-main. Siapa nak kata, pusat main semang aku. Dia macam tak tahu, dia tak kira. Dia macam tak mana, abang tahu sekarang. Aku hati. Kitab lah nak kata, sesat apa tu lah. Hal minyak sesenyap, tak sesat. Itu ilmu rahsia. Pun dia pajak siap. Buat sesat dia pajak siap. Bang kita bukan bang. Dia untuk ahli. Orang bukan ahli. Tak boleh baca. Kita baca jadi malam dia ilmu ilmu rahsia. Orang ilmu intan permata. Ayat dia. Bukan berharta. Kau orang nak tahu. Turun dasar dia Hasan Basri. Mengajak orang nak tahu. Mana dah Hasan Basri. Tak ada kuliah kau. Tak ada sesenyap tak ada. Kita mengenai sejarah Syekh dia buka apa-apa oleh Allah. Untuk kenal dia tak ada, dia belajar rahsia-rahsia ke malam dalam. Mainnya, dia pakar sejak dia mana. Lepas tu orang ni bila ambil tarikat, kita takut nak ambil tarikat pagi. Tak ada sokong, tapi nak ambil tarikat, dia lupa untuk kuih. Dia nak ambil tarikat ni, dia ni macam mana. Habis tak ada tunggu, dia buat saya. Saya bukan tunggu, dia jumpa saya. Saya kenal tu lah. Masa nak ambil tarikat, dia ni tak apa. Tak apa tanya, lepas main, tanya. Jangan dia ambil dulu orang tanya masalah. Dia ambil dulu orang tanya. Dia balik orang semua siap. Untuk aku bagat siap. Kan nampak pelik tu dia ada. Nah, maksudnya panam. Guru ni dia akan panam. Dia tak kemana macam Allah. Itu ayat semua dia nak bagat diri dia. Dia nak selamatkan diri dia. Ada hak ketiga boleh bayar juga. Cuma katakanlah, cuma nak selamat, nak ambil tarikat juga. Pergi kat Tuhu Pondok. Tuhu Pondok selamat sikit. Tuhu Pondok selamat, insyaAllah. Bila pondok-pondok yang boleh tarikat, kali. Jangan pihak Tuhu Pondok tak nak. Itu kena tanya. Itu kena tanya. Kalau Tuhu Pondok, Pondok tak nak. Satu bayar. Tapi kalau dia Tuhu ni, Pondok tak nak. Pergi tanya Tuhu. Kalau Tuhu, tak apa, tak tanya apa. Kita pergi jumpa dia, dia bagi-bagi. Dia tak bisa lah. Itu ketua lah. Kalau kata Tuhu Pondok tu, Tuhu, nama berdua lah kan. Ada tarikat. Pergi minta dia bagi, ambil, tak payah tanya. Nak tanya apa-apa ni, dia Tuhu lah. Apa nak tanya Tuhu lah. Sama nak dia tanya, Tuhu lah. Tuhu dia tanya Tuhu. Dia Tuhu, dia bagi-bagi. Tapi orang bagi Tuhu. Tapi tak apa nak. Ini, ni kena tanya Tuhu. Sebab dia tak kuat pondok. Maknanya dia tak panggil. Kalau orang kata dia, dia malu dia kuat pondok. Dia tak panggil benar. Mungkin dia semua salah. Ini semua salah nak kuat pondok. Ambil tarikat boleh nak sikit-sikit. Mengaji tarikat jauhi sikit pun boleh. Tapi kalau tak boleh, tak boleh. Ada tak boleh, dia pergi ambil. Tapi tuan korok. Ini kita tengok. Ini bukan semua-sama. Hari yang masalah. Baju tak pernah pakai. Nampak kesan. Malu. Untuk ubat orang mata. Pegang perempuan, pegang perempuan, ubat. Untuk ubu pulak, pulak tak nak. Hari tak happy lah. Senang je orang. Tak happy. Kadang-kadang kita nampak tu orang yang macam ni. Orang sesat ni, dia jin masuk. Jin, jin sekali ni lah. Kita nampak keramat tu. Jin, jin berapa? Jin berapa?
orang lain, hati dia tu di rumah kan, dia pun tetap kalau orang tua, keramat dia kita pengen keramat jin tu kan dia pengen kasyah jin, dia ada kasyah jin di rumah, dia tutup mu dia tengok hak dia ada sakit. Lepas tu orang-orang dia macam ni duduk masjid elok-elok, dia ambil tarikhah kat mana, masjid kat mana dia nak pergi masjid kan, dia nampak imam kepala kerok, makmur kepala bagi. Memang kadang-kadang dia nampak semua. Dia nampak semua. Jin tipu dia. Tak ada kita bagi orang dulu. Doktor baru nampak orang kepala bagi. Ni dia kemah. Masjid tak payah. Tak payah masjid dia tu. Jadi pun dia ikut umur dia. Malam-malam dia tu. Hilang mana? Dia tak payah masjid. Dan dia ikut umur besar.
bisnis modelan. Ada juga perkara kawasan ni. Bukan sekali lima, ada kawasan ni pula boleh-boleh ni ada. Satu banyak terbalas. Ini banyak terbalas asasnya Tuhan. Ha? Tuhan tak buat apa dia. Tak buat biju pulang dia macam. Dia ajar. Maghrib dengan diri lah. Ada kawasan ni. Maghrib dia kena gelap. Oh, bau ni. Bau kosong tak ada. Cerah tak ada ni. Hasil bayi lu sisi dah. Tak keluar ni. Nampak belah-belah mana. Ni kawasan sini, fikiran lama ini ada, tu banyak terbalak. Sepadan ni pun ada. Sepadan Dua Pinang, Dua Pinang. Sepadan ni, tak pernah. Ada pun dalam. Nak pulang ambil Tuhan. Lu dah hutan, yang lupi. Saya tak pilih ini pun orang. Tuk nerai ni pun ada. Tak tahu apa saya tak tengok ni. Dia dah sampai tu, sampai kulit. Panggil yang kalau kita tengok menyebabkan kita ingat kepada Tuhan.
dan memberi rangsangan, membangkit kepada nak ibadat. Ini mudah seperti dia macam itu. Itu lisanlah, lisan maqal, ucapannya. Ucapannya semua Tuhan, 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 ucapannya. Dan pada tubuh ini ada dua-dua ni, memang insan kami. Tapi di antara cakapan dengan lisan, lisan lebih kuat lagi daripada cakapan. Ni, dan hal dengan cakapan, hal lebih kuat daripada cakapan. Kalau tubuh tu, dia ni, dia hal dia saja jauh lebih. Cakapnya tak sedap, tak ada, tak boleh cakap, bercakap tak pandai. Tapi akhlak ni, oh akhlak dia, kita tengok, oh tenang, dia tengok tenang, dia semayang, dia bergadak dia. Yang ini pula, tengok akhlak tak apa nak tahu. Bukan tak ada akhlak, lebihnya nampak kumpang, kumpang, kumpang cakap. Tuhan, 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 tapi amal ibadat tak apa nak cakap. Mana pun, bagi tadi, lisan hal dia bagi ibadat. Bisa bermanfaat. Tapi kalau guru dia ada gabung dua, oh, akhlak dia itu menunjuk kepada Tuhan, perkataan dia menunjuk kepada Tuhan, Allah tak dia jumpa dia dapat. Kebanyakan kali tasawuf, bisa melihat dia. Dia lipat, dia menunjuk, dia berani bisa bermanfaat. Kali tasawuf dalam cakap tak banyak. Dia cakap tak banyak. Tapi kalau kita tengok hal dia, Allah berbuat tenang. Tenang dia. Tapi kita di Malaysia ni payah sikit. Ada orang juga ada pun mati dia kira kan. Inilah untuk buat dia pergi nanti lah. Dia tengok dia tenang. Aku ada orang mati dia kira. Sari buah ni. Tapi kalau bila syiriam dia alat pada tengok. Kita tengok dia pun cukup lah. Itu dia nak tanya apa. Lepas tu, guru tasawuf dia panggil surah. Surah ni dambi. Dia tak pergi berguru, dia pergi surah. Surah cukup ni kita berani dia. Dia tak pecah, duduk dalam diri dia. Majlis tu majlis rahmat. Dia wali Allah lah. Itu cita lain. Kemudian dia punya akhlak pribadi tu memiliki kesan yang cukup kuat. Tahu yang kita pandang. Pandangan dia pandang Allah. Kuntu sangkuhu, kuntu basaruhina yuksiru. Aku menjadi penglihatannya ketika dia melihat. Aku menjadi pendengaran ketika dia mendengar. Itu orang yang selalu buat nawafil, buat benda-benda sunat yang menjadi wali-wali Allah. Cukup dengan kita dulu ya. Kita tengok di Arab mana kita tengok. Syekh-syekh ni, dia pun main bagi syekh. Syekh ni pula main bagi syekh ni. Dia bukan tak apa nak, main dulu kan. Main dulu. Main dulu saja. Jadi syekh ni baca, dia pun seronok syekh tu main. Dan syekh tu pula, dia harap kepada syekh ni. Syekh ni harap, dia orang ni cas. Cas bateri. Ada satu bagi, duduk senyap. Duduk senyap. Kalau, duduk senyap. Lepas tu syekh dia sini padang. Syekh sini padang ni. Kata syekh Muhammad Awad. Dia punya diam dia mah. Perkataan dia perak. Diam dia mah. Sumpul tuhum zahar. Wa kalamu fitah. Orang kalau cakap, mah dia tak. Diam dia mah. Diam dia mah, cakap dia berok. Bahaya. Maka kita diam tu lebih kuat lagi. Diam dia tu. Kita tengok dalam gambarnya, saya isi pada. Dalam gambar tu, kita tengok hebat dia. Dia duduk, cara dia fikir, cara dia duduk, tasbih di tangan, tenang, dia mah. Dia tak cakap tau. Tapi kalau cakap, perok. Jadi, dua dia dapat. Kalau dia diam lah, dia cakap perok. Perok bahawa. Kita akan cakap besi. Diam besi, cakap tak. Besi tak lah. Syekh ni awak. Dia tu orang ni. Orang ni dalam sesi. Dan dia akan main. Dia umur sesi, setiap pagi dia akan main. Dia main tu sesi tau lah. Sesi tu mengarah. Itu saja. Dia main dulu. Dia main dulu. Syekh Sin tak amat. Dia main dulu. Dia main dulu sejam. Tapi dia pergi. Syekh tak cakap apa tau. Dia dulu. Dia dalam dia tengok Syekh. Kita tak boleh. Untuk
guru yang hebat. Kau boleh kita nak bagi dia pandang dia. Bak pandangan dia pandang Allah. Faham? Tuhan selalu kuntu sama basaru hina yusiru. Aku menjadi penglihatan dia ketika dia melihat. Ini Allah mengaku. Hadis kursi. Baru bila kita pandang dia, kita pandang mata dia kira pandang kita, dia akan boom masuk dalam. Kita tak senang. Kita tak senang kadang-kadang. Kita pergi dalam waktu itu pun. Kita tak senang. Aku mau senang mengaji. Tapi kita kan tahu kita perlu pergi dalam waktu itu bulan lepas. Pasal nak mengaji. Kadang-kadang kita buat persoalan itu nak jadi tiga ataupun tak nak tambah. Sebab kita pergi dalam waktu itu, kita tak senang. Kita tak senang. Tapi kalau kita mengaji ini, kita pasang. Ada yang perubahan bila kita pergi dalam waktu itu. Dicari ke Tuhan, betul. Tuhan di dalam masa yang
Oh, dia ikat. You tipu aje sausin. Ambil tak ikat dia dulu lah. Ni lah. Tuhan, ni kalau merasa dia supaya apa kau pergi, tapi yang masih tak mau. Malu. Tuhan, kau lihat kau ni. Oh, tuan ya. Ambil bau ni tak ikat sausin lah. Sebab saya jumpa orang tak ikat di alam. Tak macam kenal lembut dia pun. Lembut. Tunggu lembut, dia pun semua lembut. Kita dah kena tambah kat tiang orang. Oh, jadi belakang lah. Ambil tadi kat sini belakang. Kita berbual nak main masjid. Tak main masjid kan? Tak main masjid. Berapa yang kuih balik? Lupa masjid elok. Pemik dah siap tak main. Tak main elok. Ustaz tu baca orang betul. Tak sampai. Kucing tak kulit. Mana orang? Bawa ni tadi kat ni sampai kan? Kucing tak kulit. PC kan? PC ni main kau. Main kau. Oh, duci. Oh, sangsi. Orang tak nak cakap ni semakin habis dia macam bo. Dia macam pagi, semakin busy, semakin menunduk. Dan dia busy, semakin menunduk. Haa, ni buat pun. Umpah ni. Kita bagi belakang lah. Dia dah tak putih, dia sambung malam ni. Dia bukan sambil. Bukan saya kata, jangan kita nak cakap. Tak, ambil tak nak cakap. Bila ambil, kita nak cakap. Bukan cinta NG, lah. Kita nak cinta, okey, ni tak boleh. Tentukan nilai sendiri. Tapi ada, kalau dia ni, pergi buatlah dulu. Pukulan baik panjang pun ada lagi. Pukulan baik panjang, pukulan mana perangkan lah. Okey ni. Tentukan kita tengok, dia pun bukan abang korang. Selebih lagi bagi, dia bukan dia nak abang korang dulu. Kadang-kadang nak ambil, bayar. Kita minta dia, 3 kilo dia beli. Tapi apa? Hak ini, tak buat. Bukan bukui. Mah! Mah ambil. Kena ambil. Haa. Duduk sisi kosong saja apa? Haa. Duduk Allah. Dia suami kata. Oh, nak ambil beli. Kena ada takwa Allah. Takwa Allah balik dulu eh. Takwa ada takwa. Duduk nak minta dicap ke dah? Boleh. Secara dia apa? Takwa Allah. Ya, balik. Takwa Allah berbaya dalam batin ini. Tutup pun kita tahu dia dekat dekat dia mati. Bila mati pun kita tahu dia dekat. Masa dia hidup kita tak tahu. Tak ni bini apa? Di rumah mai di dunia anak-anak bini apa? Masa dia hidup kita tak tahu. Dia pun kita boleh nak sorok. Nak sorok. Kita lah. Nak lupa. Jadi jangan kau bersahabat akan seorang yang tiada membangkit dan menggerakkan kau kepada khidmat kepada Allah. Ha, istilah kasam digunakan untuk khidmat, dia tak guna ibadat. Sebab khidmat ni dia ikhlas. Khidmat ni dia tak nak apa, dia tak nak apa ganjaran dan balasan. Kalau ibadat kemungkinan ada dia nak balasan dengan khidmat. Ikhlas. Oleh halnya halku. Mana? Lisanul halnya. Dan tidak menurut akan dikau akan menurut Allah oleh perkataannya. Ha, kalau hak dia tadi ini akhlak dia tidak membangkitkan kita khidmat kepada Allah dan perkataannya tidak menurut ke atas makhluk Allah yang ada di kawan. Artinya arti ikan tadi jangan bersahabat engkau akan seorang yang jahil yang dengan perkara agama Allah Ta'ala. Jadi kawan orang jahil dengan perkara agama istimewa pula agama hak bangsa etikot tauhid. Ha. Tuhan tak kenal. Ha, ini nak kena kawal dengan orang yang bukan nanti aneh lah, tak semesti. Orang tadi dia boleh menunjuk macam hak tadi. Dia boleh menghinakan kita kepada Allah. Kerana orang yang jahil itu tiada keluar daripada nur perkataannya dan nur amalannya. Perkataannya tak ada nur. Dan nur amalannya tak ada. Nak ada nur mana amalan tak ada. Nak ada nur amalan mana kalau amalan tak ada. Nak ada cahaya mana kalau lampu tak ada. Kena ada lampu. Dia kena ada amalan. Dan lampu juga dia kena terang. Dia kena pecah, dia kena hilang. Dia kena berisi minyak. Dan dia punya bateri dah. Dia punya tu. Apa nama
petak tu kan, dia kena kuat. Dia punya tu pun jangan mati. Ha. Kerana orang jahil itu tiada keluar daripada nur perkataan dan nur amalan. Tak ada tempih apa, tempih jahat pun dia tak. Pasal kita tempih, kita juga tubuh yang alim, kita dapat tempih. Tempih nur perkataan dan nur amalan dia. Kerana tiap-tiap bukan tiburnya. Mana perkataan dan amalan itu datang dari nafsu dia tu. Datang dari nafsu, khusus nur. Dia tak pergi nur, dia pergi zulmat perkataan dan zulmat amalan. Tapi nak kata amalan, amalan tak ada. Zulmat dia pergi, gelap. Dan jalan datang tiburnya perkataan dan amalan daripada jihad daripada pihak ilmunya. Kalau dia jahil dengan pekerjaan agama, dia jahil dengan agama. Sebab bila kita berkalikan, maknanya kita ada semua ni. Kita berdamping dengan umur syik yang boleh memberi langsangan dan semangat untuk kita berkhidmat kepada Allah. Dan kita ada sahabat yang boleh menunjuk kita kepada kenaik Allah. Ha. Lepas tu, dalam bahasa Arab, as-sahib, sahib. As-sahib, sahib. Sahabat ini, dia sahib, dia menghair. Sahabat, as-sahib, sahib. Sahib, sahib. Bahasa Arab. Sa'ad alif hawa sahib, sin alif hawa sahib. Apa sahib? Heret. Sahabat ini dia mengheret. Apa heret? Kalau dia jahat, dia heret kepada jahat. Kalau dia baik, dia heret kepada baik. Itu sahib, sahib. Ha, bahasa Arab yang bunyi, bunyi nak suka dia. Sahib, sahib. Teman itu mengheret. Apa mengheret? Kalau teman itu jahat, dia heret kita kepada jahat. Kalau teman itu baik, dehe kita kepada baik. Oh, banyak lagi kurangnya dia. Ni baru nak start buat. Tadi baru dia jumpa. Tapi dah berjaya bunyi. Ha. Kalau memang kuria dia tak buat tadi, terlajak lah. Dia terpaksa kena berhenti dia tu. Ayat dia terpaksa kena berhenti dia tu. Kat mana nak berhenti lah. Kena berhenti tu lah. Maka apabila engkau bersahabat dengan dia. Itu. Maka apabila engkau bersahabat dengan dia. Maknanya tak habis lagi cerita. Tetap pentingnya kita ni bersahabat dan berguru. Kita kena ada guru. Ha. Kita ni ada tarikan. Guru syarikat kita ada. Ni cerita ni guru tarikan. Guru syarikat tu Tuhan kita pun kita ada. Guru syarikat kita ada. Tahu guru tarikan. Ha. Ada cerita ni guru tarikan. Ibu yang boleh pimpin ke alam rumah itu. Ini kita untuk guru syariah. Tapi tuan-tuan ada lah. Kain masjid dia ada insyaAllah. Duduk dengan meji, dia ada guru syariah. Ha? Ibu ada guru dengan meji. Ini ada orang guru syariah. Ini cerita ni hak dulu, guru tarikat. Kita ni hak syariah. Kita lah main masjid pun tak duduk meji mana. Main orang yang tinggal pintu je. Kalau terpaksa semangat apa yang main apa. Itu pun tak dapat guru dari syariah ni. Dia kena ada guru syariah. Bila mau melangkah untuk guru tarikat. Ha. Dan lepas nanti guru tarikat tadi kita akan sampai ke akhir tadi. Dia juga akan menjadi guru tarikat. Ha. Tapi syariah dulu. Kita jaga syariah dulu. Ha. Jadi lah kita pergi malam itu guru tarikat. Ha. Jadi sekolah dulu. Mereka